Selamat malam teman-teman. Jadi sekarang udah jam 7 lewat. Ini kita mulai untuk masak teman-teman. Nah di sini pertama-tama kita rebus dulu pucuk ubi rambatnya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi alhamdulillah tadi kita udah buka puasa dan sekarang nasi udah mateng. Ini juga daun pepaya, daun ubi rambat juga udah mateng. Sekarang kita mau bikin telur. Ini teman-teman, bawang putih, bawang merah sudah saya potong-potong. Dan juga ini kita tambahkan penyedap rasa. Nah, kita tambah sedikit air. Kita sama langsung aja, ini lightingnya udah mau drop teman-teman, kita cepet aja ini videonya. Drop. Kita mau goreng telurnya teman-teman, tapi ini lighting kita udah benar-benar mau habis teman-teman. Mudah-mudahan masih cepat ya masak ini. Kita mau makan nila terakhir. Udah simpel aja masaknya. Alhamdulillah teman-teman, jadi kita udah siap untuk makan. Sekarang kita makan malam dulu, habis ini istirahat. Besok pagi kita lanjut untuk menyemprot tanaman sawit teman-teman. Oke, mari makan teman-teman. Belum makannya kita dengar dulu. Oke teman-teman, jadi maaf ya, ini makannya buru-buru, takutnya lightingnya mati. Nah, ini. Thank you.
Halo semuanya, selamat pagi. Jadi alhamdulillah sekarang itu sudah jam 4 lewat 6 teman-teman. Jadi saya mau coba mengolah makanan untuk sahur. Dan tadi itu teman-teman di sini baru saja itu ikan beras beserta gemuruh dan juga halilintar teman-teman. Nah, jadi kita mau menyalakan api dulu lalu masak. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita kasih ini aja kan nggak banyak. Nah teman-teman, jadi wajan ini sudah lama tidak digunakan teman-teman, jadi kita bersihkan dulu. Kita bersihkan menggunakan tanah teman-teman biar bersih ya. Ini ada putih-putih teman-teman pada wajannya karena udah lama nggak digunakan kan. Kita bersihkan menggunakan tanah. Oke teman-teman, jadi mungkin menu kita mau masak nasi goreng mie ya, nasi goreng mie. Jadi ini kita masak dulu, nanti kita goreng nasi campur mie. Kita siapkan dulu bahan-bahannya teman-teman. Bawang putih, bawang merah, sama cabai. Thank you.
Alhamdulillah teman-teman, jadi bahan-bahan sudah siap. Ada bawang putih, bawang merah, cabai potong-potong. Lalu di sini ada mie kita masak. Tambah ini ada nasi. Terus di sini ada bihun. Kita mau masak pakai mentega teman-teman. Masukkan bawangnya teman-teman, bawang cabai potong. Bawangnya sudah harum, kita masukkan putih. Masukkan minta rasa. Kita masukkan bumbu mie-nya. Aduk. Telur kita acak aja kan. Alhamdulillah, jadi ini menu yang kita masak sudah matang. Ini nasi goreng mie teman-teman. Tuh, bumbu seadanya. Dan mari kita makan. Sekarang jam 4 lewat 20 menit yang benar. Thank you.
Thank you.